Permainan kita tidak kalah, bahkan menurut saya ini adalah prestasi yang sudah cukup luar biasa buat Indonesia, mengalahkan prestasi-prestasi negara lainnya. Tim debutan tiba-tiba bisa lolos ke empat besar dan dikepung oleh negara-negara yang juara. Irak juara 2013, Jepang juara 2016, kemudian Uzbekistan. Juara 2018. Artinya baru Indonesia sepanjang sejarah Piala Asia yang digelar sejak 2013 tim debutan yang langsung lolos semifinal, dan ini sebuah prestasi yang sangat besar dan kita patut apresiasi. Tiga, kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah?